Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kang Izu Property. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang sudah tetap standby di channel Kang Izu 01 ataupun Big Project Channel. Tepat yang ada di depan layar kaca Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, ini ada salah satu rumah minimalis modern ya. Ini 1,5 lantai, berada di Cianjuang, titipan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, yang pastinya untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Jadi ini rumah titipan dijual ya ke Kang Izu untuk supaya bisa segera terjual. Ini lokasi yang sangat strategis, berada di salah satu proyek kaplingan. Kapling siap bangun tapi rata-rata sudah sold out di sini ya. Dan salah satunya rumah yang di sini ada yang dijual. Dan ini aksesnya sudah di paving ya. Ini kawasan yang sangat luar biasa sejuk ya, dan masih hijau ya yang ada di sekitarnya. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, Kang Izu informasikan ini untuk selling point ya, tepat dekat sekali dengan kampus Stikes Raja Wali. Stikes Raja Wali yang ada di Cianjuang ya. Dan akses ini yang pastinya bisa dilalui melalui Sariwangi atau jalan utama Cianjuang. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, bisa dilihat ini untuk depannya sudah dipagar, dan di samping kanan ada sedikit roster ya. Dan di samping kiri ini ada carport yang cukup untuk satu mobil ya. Dan yang pastinya ini sudah dibuatkan kanopi ya. Kanopi, serta Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, ini sudah semi furnish ya. Jadi untuk yang nempel-nempel ini baik kitchen set dan beberapa furnish yang lainnya yang nempel bisa Bapak Ibu sekaligus dapatkan. Nah seperti itu ya. Jadi ini ada sedikit space, dan untuk hadapnya ini menghadap ke depan ya, baik berhadapan rumah dengan rumah. Nah seperti itu ya. Baik, kita langsung masuk saja. Di dalam ini ada ruang keluarga, living room, atau bisa dijadikan juga sebagai ruang penerimaan tamu ya, seperti itu. Dan berkonsep open space ke belakang ya, jadi langsung terbuka gitu ya ke arah dapur, dan disekat oleh minibar. Nah seperti itu ya. Dan untuk akses service area nanti kita akan ke atas juga lihat melalui tangga putar ya, seperti itu. Jadi nanti di atas itu ada service area. Dan ini untuk posisi dapurnya ya, sudah ada wastafel serta kompor tanam ternyata ya, kompor tanam. Nah ini seperti ini. Dan untuk rumah ini tersedia 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Untuk lebih detailnya Bapak Ibu bisa cek langsung di deskripsi di bawah video ini ya, untuk detail dari spesifikasi rumah yang Kang Izu tayangkan saat ini. Nah kita lanjut ya. Di sebelah kanan ini ada kamar tidur utama ya. Nah ini kamar tidur utamanya dengan plafon yang cukup tinggi, memberikan suasana yang tidak sesak gitu ya, jadi leluasa. Nah di tengah ada 1 kamar mandi yang sudah pastinya kloset duduk, shower, dan water heater. Nah ini sudah termasuk juga ya. Nah seperti itu. Oke, di sebelah kirinya lanjut lagi, ini ada kamar tidur anak nih. Kamar tidur anak, jadi untuk pemiliknya ini ada 2 anak ya, dibikin kasur tingkat. Nah, seperti itu. Oke, kita akan lanjut lagi melihat service area ya yang ada di atas. Nanti kita akan melihat di atas itu bisa digunakan untuk laundry room atau jemuran, dan ada beberapa area yang mana bisa dijadikan tempat untuk bersantai-santai. Nah seperti itu ya. Nah ini sedikit ada space juga ya, space serta toren juga bisa di sini ya.
Dan untuk menghadap ke arah perkotaannya memang masih kebun ya, kebun sayur seperti itu. Nanti kita akan lihat juga ini. Nah, jadi memang city view-nya dan suasananya masih asri banget di daerah sini ya. Jadi cocok sekali untuk Bapak Ibu, baik untuk hunian ataupun singgahan. Ini cocok sekali, dan beberapa fasilitas umum yang ada di sekitarnya pun ini memang sudah cukup banyak sekali ya. Nah, ini ada service area, ini jadikan pergudangan ya di atas, dan ini memang digunakannya untuk beberapa fungsi ya. Nah, ini ya untuk kondisinya menggunakan dinding kaca juga yang di sampingnya supaya terlihat pemandangan indah yang ada di sekitarnya seperti itu. Nah, ini dia sayur-sayur kol. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, Kang Izu informasikan kembali, kiranya ada yang ingin menanyakan terkait detailnya spesifikasi rumah ini, Bapak Ibu bisa cek di bawah deskripsi video ini. Dan kiranya untuk konsultasi lanjutan, Bapak Ibu bisa saja langsung klik link WhatsApp yang ada di bawah deskripsi video ini. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah menonton video kali ini dari awal hingga akhir. Untuk penjadwalan survei lokasi, silakan langsung bisa konfirmasi. Kang Izo doakan Bapak Ibu dan teman-teman semua semoga dilancarkan usahanya, dimudahkan rezekinya, dan disertakan mempunyai rumah baru di tahun ini. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kang Izo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.